Kita akan segera mengetahui antara Anies atau Frida, siapakah yang akan menjadi juaranya. Silakan, Mama Iis Dahlia. Oke, melihat penampilan kalian berdua, kalau Anies bagus. Frida. Lebih bagus. Jadi Anies minta maaf. Seperti yang saya bilang, kamu kayaknya salah pilih petarung, nah. Harusnya yang nomor berapa deh, kali-kali aja ya. Gak kelihatan soalnya kayak gitu. Iya ya. Jadi? Ini si Raja sih triknya banyak deh. Jangan suka ini dong mengelabui. Kasih jadi, suara yang... Jadi Anies artinya belum, Anies belum bisa menjadi juara. Oh yes. Oh, kecil. Kok jadi dayang-dayang dong? Tapi yang jelas kita tahu kalau Anies keren banget. Anies keren. Sebagai penutup yang keren ya, Maya. Ya. Tapi itu berarti bahwa petarung dari kerajaan kita hebat-hebat, betul? Hebat, tidak boleh dikalahkan. Raja, boleh gak walaupun kalah kasih aja, ini separohnya deh. Tidak bisa dong. Gak boleh, kasihan tau dia bagus. Tidak boleh. Oke, kalau kayak gitu semangat terus untuk Anies. Dan yang pasti terima kasih juga buat semuanya untuk malam hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh pengisi acara dan juga penonton untuk malam hari ini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata karena sifat kami hanya untuk menghibur. Dan persembahan terakhir dari kami ini dia. Konco Mesra. Hari Senin kita ketemu di KDI ya. Yenta sawo sorote mripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging ngono ne mung sewates konco podo rawani ngungkap ketresno yen ku pandang gemerlapnya mripatmu terpampang gambar waru di hatiku. Nanti kapan lagi iki orang bodohku mung dadi konco mesra mergo kepandel cinta. Sudah biasa anggapku sebagai